Assalamualaikum, selamat malam, selamat tengah hari, selamat pagi kepada. Assalamualaikum. Alright, so hari ni kita akan buat Aigo Challenge yang diberi nama Cabaran Kira-Kira. Ha, nampak macam saya lagi bijak kan? Jangan risau, saya akan buktikan saya memang bijak. Jom tengok. Nombor diberi 2, 4, 10, 3. Nombor yang dicari adalah 20. 60 saat bermula sekarang. Tiga darab dua sama dengan enam. Sepuluh tambah empat, 14. So, 16 tambah... 14 tambah enam, 20. Betul. Saya ada jawapan, saya ada jawapan. Saya ada jawapan. Saya ada jawapan. Empat darab tiga, 12. Tolak dua, 10. Tambah 10. 20 je. Okey. Tak apa. Dia dulu. Dia dapat dulu. Aduh. Yang seterusnya, nombor yang diberi, 7. 15. 12. 9. Nombor yang dicari, 90. Tujuh kali sembilan tu 63. 63 tambah 15, 8, 78 tambah 12, 8 tambah 2, 10, 7, 8, 90. Betul! Okey. Makin takut aku. Tak, ada lagi tiga. Ada lagi tiga. Mungkin nanti aku bebal semua kan. Tak tahulah aku. Tiba-tiba 90 pula. Itu lah. Yang aku tak terkejut. Eh, apa benda aku nak buat dengan 15 ni? Yang seterusnya, nombor diberi 8. Apa benda nak buat ni? 3, 9, 12. Nombor yang dicari 72. Aduh, 15. Tu 15, 15, 40. 40 jadi 55. Silakan. 8 campur 40, 48 campur 3. 51 campur 9. 60 campur 12, 72. Betul. Okey. Nampak bijak jugalah sikit-sikit. Next. Nombor yang diberi 6, 32, 7, 21, 4, 50. Nombor yang dicari 266. Bermula sekarang. Lima puluh tambah 50 kali 4, 200. Ya. Tambah 21. Ya. Tambah tu, tambah 21 jadi 221. Tambah 32 dia akan jadi 253. Tambah 6 dia akan jadi 259. Tambah 7 jadi 266. Betul. Okey. Nombor yang diberi adalah 9. 4, 6, 5. Nombor yang dicari adalah 9, 9, 5. Berapa? 9 kali 11, 99. Ha? Okay. 9 dah 11, 99. 99, 6 tambah 4, 10. 99 darab 10, 990 tambah dengan 5, 995. Betul! Dia punya congan. Sebenarnya aku saja je nak tengok kau bijak ke tak bijak. Last baru aku tunjuk, aku ni memang bijak sebenarnya. Sekejap je. Simple. Alright guys, so sebenarnya tadi saya saja je, memang saya saja. Last tu saya memang tunjuk kelebihan saya. So saya nak bagi tahu kat semua orang, sebenarnya matematik ni agak penting lah, betul tak Yusof? Bukan agak, memang penting. Memang penting. Memang penting. Lagi-lagi dengan tempat macam sekarang ni, semua benda orang cuba nak tipu, nak pedaya. Betul. Kan? Semua ramai nak tipu. Kadang-kadang macam bila kita tengok angka banyak-banyak macam ni, kita dah terus jam. Babang-babang ini semua ni RM99. Kita patut dengar je RM99 dah tak kena nak congak, betul tak? Kan? Tak tahu nak agak-agak. Padahal kalau kata balik ada masa ruang ke apa, boleh kira-kira balik tak sampai RM99 pun. So macam mana sebenarnya, macam mana saya boleh jadi bijak matematik? Tak bijak. Macam mana? Actually benda ni kita sangat pentingkan dengan sifir. Macam anak-anak muda, adik-adik kecil yang senang tengok ni, sifir tu penting. Tengok macam abang tadi. Ha, sekejap je. 9 kali 11 ni 995. Kau ha. Sekejap. Sebab apa sifir? Sebab apa sifir? Okey, nanti kita rewind balik video tu, tengok siapa lagi cepat.
dia power bahagian tambah je. Saya memang saya fikir tadi kompleks. Dia dapat dua soalan betul. Yang soalan terakhir 9x11 dia terus buat daripada depan sampai ke belakang, dan soalan yang kedua dia betul tu semua ditambah daripada depan ke belakang. Dia tak ada ambil daripada belakang dulu ke apa benda. So, korang tak faham kan dia cakap apa kan? Laju tonton. Actually benda ni saya nak bagi nak tahu. Cepat. Matematik macam awak pergi periksa macam mana pun, matematik dia bukan satu jalan kira. Dia belajar jalan kira tambah aje. Saya tadi yang tu kalau yang tu square dapat 2 11 square. Saya fikir kompleks sebenarnya. Saya tak tahu yang sebenarnya game ni game simple. Itu je. So diharap anda semua berjaya menikmati video ni dan jumpa lagi dalam video channel yang akan datang. Bye. See you. Ingat matematik so important. Bye bye, jumpa lagi. Bye. Challenge yang akan datang. Bye bye.